Oke, persiapan 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa otomatis ditabrak ini. Masing-masing dari gerakan tersebut itu nanti akan dilakukan 1 menit satu orang. Nanti dalam 1 menit tinggal berdiri. Ya, turun. Tangan kita Alasan mengapa diadakan acara Spartania Talent sendiri karena kita ingin mencari bibit-bibit unggul di seluruh Indonesia yang mempunyai potensi di bidang MTB, yang mana tujuan dari kita sendiri itu ingin mengembangkan potensi anak-anak muda ini agar bisa bergabung dengan tim Spartan Racing, agar potensi mereka ini bisa lebih berkembang dan bisa berprestasi dengan tim Spartan Racing Team. Kemudian tujuan lainnya sendiri yaitu untuk meregenerasi para pembalap-pembalap yang sudah bergabung dengan Spartan Racing Team agar bisa mengikuti jejak-jejak riders lainnya untuk mencapai prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dengan sekolah kalian tuh bisa tahu kenapa sekolah ada yang tidak penting. Kalau nggak, kalian sekolah dulu. Setiap minggu lah, awal-awal setiap minggu 2-3 kali. Kalau memang kalian udah pede, udah semuanya tertata dengan rapi, bahkan jadwal untuk take konten pun juga tertata dengan rapi. Pada saat saya menjadi rider, saya juga kebetulan menjalankan kuliah. Kuliah itu saya ambil pendidikan kepelatihan olahraga. Mendukung sekali kegiatan Spartan Youth Talent ini karena memang kita perlu regenerasi ya. Jadi kita ingin gitu bahwa Spartan ada Citra Junior, Avos Junior gitu. Dan terlebih lagi karena kita butuh penerus untuk bangsa Indonesia lebih tepatnya. Kita mau melahirkan anak-anak muda yang kedepannya bisa menyumbang gold medal untuk Indonesia dan membawa nama Indonesia lebih baik lagi di kancah internasional. Harapan saya untuk Spartan Racing Team agar timnya semakin solid. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya bisa menjadi rider lebih baik. Kami Spartan Youth Talent. Yeah!